Skuad Selangor 2005 adalah barisan ampuh setiap posisi, manakala barisan 2008 gagal menyaingi Kedah yang lebih mantap. Itu pandangan bekas awang import Selangor dari Indonesia, Elfie Aiboy, yang membarisi skuad Selangor ketika di final Piala Malaysia 2005 dan 2008. Bagi Eli, skuad Selangor 2005 yang ditunjanginya bersama rakan senegaranya Bambang Pamungkas mempunyai kekuatan seimbang setiap posisi. Selain itu, semangat pasukan tinggi turut mendorong kejayaan pasukan. Kalau dilihat dari lini per lini itu, semua imbang kekuatan tim pada waktu itu. Maknanya sampai kita bisa kerjasama sampai jadi kokoh seperti itu. Tim Selangor sendiri itu memang family. Kita dengan kekuatan yang sama dan merata dan semua nak mau kerja. Bukan individu, semua nak kerja untuk tim. Seperti itu yang aku lihat di 22005. Dan kita memang sama-sama pergi, sama-sama turun. Pandangan sama disuarakan seorang lagi bekas pemain Selangor, Nazab Hizan, yang turut memuji kelibat Dola Saleh selaku pengendali pasukan ketika itu. Bercakap mengenai Dola Saleh, beliau adalah jurulatih yang cukup rapat dengan pemain. Beliau senang didekati oleh setiap pemain. Itu yang menyebabkan pemain rasa cukup seperti keluarga, dan Dola melayan setiap pemain dengan cukup adil. Dan saya rasa Dola juga punya tactical yang baik ketika itu. Di samping ada beberapa pemain yang saya rasa kena dengan tactical yang beliau lakukan. Dan 2005 adalah tahun kegemilangan buat Selangor. Dalam pada itu, Eli turut berasa skuad 2008 mempunyai kualiti tersendiri. Namun pada tahun itu, gergasi merah sukar membendung kemampuan Lang Merah. Tak, kalau lihat 2008 tak ada beda. Hampir sama seperti 2005. Kekuatannya sama, merata semua. Dan kita bisa, lini per lini kita sangat bagus semua. Jadi pas di final kita lawan Kedah, memang Kedah lagi perform ya. Memang lagi bagus. Apalagi di situ pemain pro dia seperti Marlon yang membuat 2 gol langsung. Walaupun Selangor sudah unggul 1-0 pertama awal minggu.